Oh iya, di penjelasan deskripsi apa yang kamu jelaskan tentang karya ini? Yang dijelaskan media karyanya, terus maknanya sama proses pengerjaannya. Oke, kalau kenapa ini ke jurusan seni murni atau Kalau teknik itunya grafis enggak kamu ada, jelasin Pak. nggak? Enggak ya? Oh, enggak. Oke. Oke, terima kasih Adinda. Kita nanti lanjut. Ini apa namanya sekilas-sekilas aja. Silakan teman-teman yang sedang nyimak boleh di screenshot ya. Screenshot nanti sambil dilihat, nanti sambil dilihat lagi misalnya mau tanya jawab nanti tahu ini, apa namanya mana yang mau ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke Muhammad Rafi. Muhammad Rafi ini kayak review ini ya. Iya. Karya orang yang mau ikut gitu ya. Yang udah lulus. Hah? Halo Muhammad Rafi. Nyimak Rafi. Saya di sini. Oke, Raffi. Oke, Raffi, bisa kamu jelaskan Raffi ini gimana idenya? Jadi kan ketika si tema sama pihak SMPP-nya kan temanya timun mas sama dikejar sama robot. Nah, kan enggak masuk akal tuh. Nah, jadi kan dikasih waktu sekitar itu, jadi saya mulai dari temanya sudah keluar, Pak. Saya sudah keluarin ide buat tadi itu, saya bikin brainstorming. Bikin beberapa contoh proyek yang kayak robotnya gimana, terus timun masnya juga gimana, jadinya terkumpulah ide dan hasilnya jadi gitu, Pak. Oke. Berapa lama kamu ini ya, proses pembuatannya? Kalau bikinnya saya mulai dari temanya dikeluarin sampai mau penutupan hamin 3, Pak. Saya kerjainnya cuma malam. Ya, cuma kerjain malam dari jam 10 sampai jam 1. Oke, mantap. Terus ide-ide ini dari mana? Misalnya kamu lihat ada orang teriak, ada orang lari, ada anak kecil, ada anak kopiah itu? Beberapa gambar, ya Pak. Dari beberapa gambar sih kan saya dapat dari grup tuh, kayak contoh rumah-rumah hancur itu kan ada beberapa teman-teman di grup. Yosemite kan kirim tuh. Nah itu kan referensi yang cocok banget. Terus kalau bikin robotnya sama timun emasnya itu benar-benar bikin karakter karakter sendiri, Pak. Nggak pakai contoh lain. Oh, mungkin untuk bentuk tubuhnya saya ambil dari tema dari komik-komik Marvel. Oke. Okay. Dan tambahan dari Pinterest sih, Pak. Oke, okay, Pinterest ya. Pinterest banyak menginspirasi ya. Oke, okay, saya lihat ini ya, juga Pak. Sesuai dengan kriteria, jumlah orangnya juga banyak ya. Ada pelengkap-pelengkap lain, ada itu apa? Kucing atau apa itu ya? Ada kucing, ada ayam, ada kucing, Pak. Kucing ya. Dan ada rumah yang hancur. Bebek, Pak. Apa itu? Merpati ya. Yang merpati yang berterbangan. Iya, bermerpati, Pak. Lalu juga saya lihat di sini ekspresinya juga lumayan bagus, ekspresinya orang teriak itu sangat menunjukkan skill gitu. Jadi penilaian nanti kalau melihat oh ini sudah desain. Itu sudah cukup bisa mewakili. Oke, kamu milih UNESA kenapa? Pilihan satu ya UNESA ya. Iya sih. Halo Raffi. Halo Raffi, terputus kayaknya Raffi ya. Oke, di sini ada juga penjelasannya. Ada apakah ada alumni? Iya, ya, jadi ada alumni. Mungkin juga karena banyak ya. Jadi yang grup kemarin itu juga banyak yang saya lihat itu dari UNESA gitu. Mungkin karena saya orang Surabaya, terus kemudian mudah viralnya itunya informasi grup ini ke Surabaya dan sekitarnya ya, sehingga banyaknya di UNESA. Halo Raffi, udah tampung lagi Raffi. Oke, halo Pak, maaf Pak, ada gangguan sinyal. Oh iya, mungkin dimatikan aja itunya. Oh iya, oke, sudah enggak ya. Nah ini karya terpilihnya apa ya? Karya bebas. Itu saya pilih karya poster saya yang alhamdulillah ini menang lomba yang diadain pada Februari tahun 2022 sih Pak. Nah, saya pilih itu karena itu gambar tahu campur, jadi saya bikin campaign tentang apa ya, makanan tradisional di daerah saya. Nah, kebetulan daerah saya itu ada makanan namanya tahu campur, jadi saya bikin tuh gambar tahu campur terus penjelasan yang di backup dalam bentuk poster. Lomba apa itu, Vi? Lomba yang diadain sama BM Fakultas di Jakarta sih Pak, saya lupa namanya. Lomba bikin poster.
Iya, Pak. Ini kamu waktu SMA sudah bisa kayak gini itu emang ada apa? Ada bimbingan dari orang? Enggak ada, Pak. Jadi saya kebetulan saya minat di bidang desain sama gambar itu mulai dari SMP kelas 1. Saya itu full manual, full apa ya, otodidak kalau bisa dibilang. Tapi ini digital kan ya ini? Ya, ini digital, Pak. Saya bikinnya di aplikasi HP namanya Infinity Design. Okay. Terus bikin base sistemnya di kertas. Okay. Terus deskripsi karyamu gimana? Apa yang kamu ceritakan di deskripsi? Kalau di deskripsi yang saya tulis di SMBP kemarin, Pak, alasannya itu saya milih itu karena kan pertama makanan khas dari Gresik. Jadi saya bikin campaign itu tentang Gresik. Terus itu alhamdulillahnya juga punya bobot, yaitu nilai, yaitu lomba, Pak, menang lomba. Saya pilih itu karena menang lomba, juara satu, dan mengalahinnya itu soalnya mengalahin universitas, Pak. Jadi pesertanya kebanyakan tuh 80% universitas. Nah, saya jadi menang nomor satu dan saya pakainya HP. Itu yang jadi nilai poin plusnya. Yang lain pakai Photoshop dan lain-lain, saya pakai HP. Oh, itu kamu jelaskan di deskripsi ya? Ya, saya jelasin di deskripsi, Pak. Mulai dari cara pembuatan dan lain-lain. Maksudnya tentang bagaimana kamu mengalahkan dari universitas itu kamu jelaskan ya? Dari mahasiswa-mahasiswa itu kamu jelaskan ya? Iya, Pak. Ya, sedikit saya jelasin dan saya lebih tekanin poin juara satunya. Soalnya bisa dibikin jadi bobot penilaian penilai, Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih, Raffi. Nanti teman-teman yang lain silakan di screenshot ya, silakan kalian ingat-ingat mana yang mau ditanyakan nanti ya. Terus bisa juga follow akun sosmednya Ray Creator ya, Beruang Putih. Oke, kita lanjut ke Narisia. Narisia ada nggak ini? Jadi soalnya belum kelihatan. Ada, Bapak. Nah, ini Narisia. Narisia, coba kamu jelaskan. Ini gimana video? Jadi ya mulai temanya keluar itu saya buat konsep idenya saya sendiri. Ya pokok di sini saya lengkapin semua yang diminta ya, ada robot, ada timun mas, ada hutan, rumah hantu dan orang-orang yang berlarian di situ. Okay. Terus saya awalnya itu buat nya point of view-nya itu kalau bisa mata pertama itu langsung arahnya ke timun masnya dulu. Ah, jadi kan di sini yang diminta tokoh utamanya si timun masnya. Nanti kalau misal orang lihat kok lihatnya kemana-mana, padahal yang diminta kan timun mas sama robotnya yang jadi point of view-nya. Nah itu masukan yang bagus ya buat teman-teman yang lainnya ya. Jadi ada penilaian yang namanya focal point, sudut apa namanya, fokusnya yang mana, di mana. Jangan sampai nanti semuanya muncul sehingga nggak jelas ini fokusnya di mana. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah sih, Pak, itu aja. Oke, kalau saya ngasih masuk, kalau saya ngasih ini ya, kalau saya lihat di sini sebenarnya anatominya nggak terlalu bagus sih si Marisha ini. Karena memang di desain produk ya itu nggak terlalu butuh manusia banget. Jadi kalau kalian kuliah desain produk, manusia itu hanya misalnya kita bikin mobilnya yang bikin sketsa saya sampai puluhan sketsa ya gitu ya. Nanti kalau sudah jadi baru kasih manusia satu. Gitu. Jadi mungkin juga ya ini jadi pertimbangan penilai dari Despro menerima ini gitu ya. Karena ya memang manusia nggak terlalu jadi pertimbangan, tapi di sini dia bisa kreativitasnya, bagaimana bisa menunjukkan banyak sekali objek-objek yang berserakan di sana. Berapa lama ini bikinnya? Hamin 2 mungkin, Pak. Sama arsirnya semuanya pokoknya. Hamin 2? Kalau sketsanya semingguan. Hamin 2? Iya. Oh, sketsa seminggu, lalu arsirnya? Hamin 2 gitu ya. Sampai Hamin 2 ya. 2. Oke. Okay. Kamu enggak ada alumni di Despro ya? Tidak ada. Jember. Oke, okay, nah ini ya. Bagus ya, dari insight ini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya alumni itu enggak mengaruh ya.
Enggak ngaruh, misalnya kalian ada alumninya baru kalian di voucher. Boleh di mute dulu. Voucher. Tumbas. Headset. Mbak Ani bisa minta tolong di anu bantu kontrol Mbak Ani bagi yang iya siap. Ya, nah, yang enggak unmute langsung di mute. Oke, tadi sempat di mana ya? Saya sampai kelewatan. Oke. Oh iya, tentang alumni ya. Jadi enggak ada alumni itu enggak masalah gitu. Nah, ini sering sekali ini terutama kalau misalnya di sini tuh ada yang nonton guru-guru. Itu informasinya tuh kebanyakan dari guru. Bahkan sampai dulu tuh pernah ada satu SMA gitu, yang ada satu murid curhat ke saya, Japri kan ya. Kebetulan saya baca gitu. Pak, saya itu sebenarnya ingin masuk Dispro gitu, tapi enggak punya sama guru saya. Loh, kenapa? Kata guru saya, itu sudah ada temanmu yang mau masuk Dispro. Enggak. Yang pertama adalah enggak ada alumni kita, nanti berisiko kamu enggak ini gitu. Langsung saya sampaikan ke kajur sampean. Pak, ini ternyata ada informasi seperti ini di luar gitu. Loh, salah itu gitu. Kalau perlu itu apa namanya? Ibunya diundang aja apa gurunya diundang aja ke Zoom, ke live gitu. Artinya apa? Bahkan pihak ITS pun sampai harus mengklarifikasi itu gitu. Karena tidak ada kayak gitu itu. Nah, terutama misalnya di sini ada yang guru-guru ya, yang karena di grup kita juga ada guru ya, ada juga apa namanya alumni juga ya, mohon yang seperti itu diluruskan ya, jangan sampai nanti siswanya muridnya itu jadi kecil hati gitu, nggak mau ngambil itu gara-gara gurunya salah informasi. Nah, ini salah satu bukti bahwa tidak ada alumni pun nggak masalah. Saya dulu waktu pertama kali masuk di ITB, saya dulu dikasih tahu sama dosen saya gitu. Lalu ya baru tahu saya apa namanya ada mahasiswa dari Nganjuk gitu. Saya kan orang Nganjuk ya. Jadi dosen saya almarhum itu bilang bahwa kamu ini pertama kali orang di SMA mau dari Nganjuk yang kuliah di sini. Saya nggak pernah lihat ada semenjak jurusan desain produk ITB itu berdiri belum ada orang Nganjuk di sini. Gitu. Artinya apa? Saya pun juga orang pertama di situ. Gitu. Nah kalau logikanya kalau misalnya harus nunggu apa? Alumninya ada di sana dulu, ya sampai kapan habisnya? Kan kita nggak nambah-nambah itu. Jadi nanti SMA itu lagi nanti yang terima, ya. Oke, ini insight yang bagus, ya. Oke, kita ke karya kedua. Nah, ini karya kedua ini menurut saya juga nggak terlalu sesuai juga dengan Dispro, ya. Bisa dijelaskan, Narisha? Halo, Narisha? Masih ada Narisha? Iya, Pak. Ada. Ya, gimana kamu jelasin ya, jadi, ini? Kok cocok ke Dispro? Jadi ceritanya kalau saya punyanya karya yang menurut saya terbaik itu ya yang ini dan yang bisa dinarasikan ke soal itu yang lebih apa ya, Pak? Saya kira itu bagus untuk dimasukin ke karya bebas terbaik itu ya ini. Oh, jadi itu dan karena juga, dan juga di dalam karyanya saya ini ada harapan saya harapan tergapainya cita-cita dan menjadi seorang yang bersinar dan berjaya kelak. Oke, itu bagaimana kamu menjelaskan ini sesuai dengan jurusan yang kamu tuju di Dispro ITS? Saya waktu mendeskripsikan tidak ada kayak merujuk ke desain produk, cuman menjelaskannya sesuai yang diminta di soalnya yang itu deskripsi karya bebasnya. Apa misalnya? Ya dijelaskan tentang maksud dalam karya ini itu apa, juga dalam membuat ini tuh menggunakan apa saja. Juga menjelaskan langkah-langkahnya itu, step-stepnya itu mulai dari awal sampai akhirnya itu gimana. Oke. Terima kasih ya Narisha ya. Kita nanti akan tanya jawab. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan silakan disimpan dulu ya. Nanti kita ada sesi tersendiri. Terima kasih Narisha. Kita lanjut ke... Ya Pak. Duh maaf. IC. IC ada? Tadi belum konfirmasi kehadiran. Oh ini IC, oke. IC silakan dijelaskan. Jadi ini kan temanya robot mengejar timun emas untuk memakan timun emas. Nah jadi saya khususkan itu kan pertama
robotnya itu mengejar. Gimana biar kakinya si robot ini nampak sedang mengejar. Terus robot ingin memakan timun mas. Nah jadi di sini saya coba buat ide si robotnya ini. Gini idenya. Pertama kan saya mikir biasanya orang ini maaf kalau agak sadis tapi ini manusia itu kan daging ya. Manusia itu kan daging. Jadi biasanya orang kalau makan daging itu pakai apa ya gitu kan. Nah jadi saya mikir oh iya pakai pisau dan garpu gitu. Jadi coba lah buat ini. Jadi kayak memunculkan keunikan sendiri gitu dari si robotnya. Terus timun mas si robot si buto ijonya ini kan kalau saya lihat dari gambar-gambar dia punya rambut. Nah saya coba buat rambut di robotnya ini. Tapi apa ya rambut ini yang dia tetap tetap berhubungan dengan mesin gitu. Jadi rambutnya itu saya coba ganti dengan kabel-kabel yang rusak gitu. Terus udah gitu aja sih kalau untuk ini. Oh, mana sih kabelnya kalau kelihatan? Kabel rusak itu di sini ya, kepalanya. Kepala, Oke, terus. Terus apa? Terus lagi? Untuk tambahannya lagi mungkin di bagian arsirannya. Saya buat arsirannya itu nggak cuma satu model arsiran gitu, ada beberapa arsiran yang mungkin bisa jadi nilai tambah. Oke, kalau alumni ada nggak? Alumni nggak ada, Pak. Mantika Medan, kenapa kamu kok begitu beraninya ke ITS? Jauh loh padahal. Iya, soalnya di Medan sendiri itu jurusan yang berhubungan dengan seni nggak ada, jadi saya minatnya di seni gitu. Dia mau kayak manapun yang saya cari yang memang berhubungan dengan seni. Kebetulan adanya di ITS, Pak. Kok enggak di ITB? Atau ITERA gitu kan deket tuh. Kenapa kok jauh banget itu? Udah di apa ya? Guru udah wanti-wanti gitu, Pak. Guru udah bilang, "Aduh, janganlah masuk ITB. Itu tuh susah banget itu pengennya." Ya udah down duluan. Akhirnya milih ITS. Ya, ini mohon maaf ya, itu barangkali ada guru-guru di sini, jangan bikin down murid-muridnya, kasih semangat muridnya, kasih mimpi yang tinggi gitu. Kalau saya jadi dosennya, saya selalu gitu, saya nggak pernah, kamu nggak bisa gini, kamu juga, ya. Udah kamu ke Polandia sana, ke Jerman sana, ke Jepang sana gitu, kalau saya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, di Despro nanti ketemu saya. Oke, lalu pilihan kedua, bagaimana kamu bisa memilih yang pertama ITS, kedua Unimed? Pertama Unimed itu kan memang di provinsi Universitas Medan. Nah itu jurusannya jurusan baru. Terus kata guru kalau jurusan baru itu kemungkinan lulus kemungkinan jebolnya itu kecil. Sengaja memang Pak biar nggak jebol di situ. Terus nanti UTBK kalau misalnya di Despro ITS ini nggak lulus juga sengaja UTBK-nya nanti mau ke ITS tetap Despro ITS gitu. Itu aja sih. Oke, lalu apa lagi ya? Oke, apa namanya? Verifikasi sudah oke, nggak masalah ya? Belum tahu sih Pak, belum ada ini. Lanjut. Coba dicek ya, karena butuh verifikasi di ITS ya. Iya Pak. Oke, kita ke karya kedua. Nah, karya keduamu ini apa ini? Coba kamu jelaskan. Ini tuh lampu tidur. Lampu tidurnya itu saya buat semacam lampu tidur yang lebih modern gitu. Ya, jadi saya dalam deskripsinya itu saya coba buat inovasi terus menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Kayak lampu tidur ini tuh punya dua warna yang mana warna yang paling baik untuk tidur yaitu warna kuning dan merah. Nah, terus saya pilih ini sebagai karya bebas karena memang kan desain kan saya memang membuat produk, jadi nyambung gitu ke jurusan desain produknya, Pak. Bentar, ini tuh ceritanya apa? Lomba apa? Enggak, memang di situ waktu awal dapat ketentuan boleh 3 dimensi di situ saya buat. Jadi untuk buat ini tuh sekitar berapa ya? Pokoknya H-4 sebelum pengumpulan portofolio di situ ini karya bebas saya baru selesai. Jadi untuk buat gamsusnya itu cuma 4 hari lah kira-kira.
Kalau ini itu apa? Materialnya apa? Saya nggak bisa melihat di sini ada apa ini? Lilin apa? Apa itu? Dari ini, dari apa sih namanya? Resin. Dari gua bukan, dari clay. 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 Lalu putihnya itu apa itu? Oh, yang itu dari kapas, macam awan gitu. Nah, okay. Mungkin kalau dari saya lihat dari ini kayaknya pertama keunggulan dia itu ya sorry to say tadi gambar suasananya sudah bagus sih, tapi kalau saya lihat anatominya parah ya. Mungkin kamu kayaknya nggak dapat nilai dari anatomi, tapi kamu dapat nilai tinggi dari sini. Kalau dari robotnya bagus ya, robotnya bagus, kriterianya sudah bagus itu, tapi dari anatomi mungkin nggak dapat. Tapi di sini ini menurut saya tinggi banget. Karena tiga dimensi, nggak semua orang bisa membuat tiga dimensi seperti ini. Yang lainnya cuma gambar-gambar, sementara kamu bikin yang apa namanya produk jadi gitu. Apalagi di sini ada front view, side view, back view. Nah ini sangat desain produk banget ya. Oh iya, tambah lagi nggak nilai rambutmu tinggi. Oke, IC, panggilnya IC ya. Makasih IC. Saya lanjut ke karya selanjutnya yaitu Rizky. Rizky ada Rizky. Halo Rizky. Ada apa? Oke, ayo Rizky, kamu sudah di rumah atau masih itu? Tadi katanya izin ada acara keluarga. Masih di luar, Pak. Oh, gitu. Oke, coba dijelaskan sebentar aja apa yang kamu ini dari instruksi yang kamu dapatkan dari grup dari saya tadi ide sekarang. Ya sekarang. Saya fokusnya jawab soal, ya sesuai soal tapi juga ditambah sama kayak cerita di belakang gambar. Jadi selain jawab soal juga ada cerita di belakangnya. Kayak misalnya lari itu habis mandi pegang apa gayung, terus ada kucing jatuh, ada yang juga nyoba melawan buto ijo, ya itu sih yang ditambahin di belakangnya. Oke, di situ ada kelihatan orang yang bawa gayung botak itu ya. Iya. Oke, terus ada lagi tekniknya ini arsir atau dusel gitu? Atau full arsir? Arsir ya, nggak ada dusel ya? Enggak. Oke, terus strategimu milih 1 ITS, 2 UPN, kenapa? Itu karena aslinya diminta orang tua sih, tapi juga karena ya pinginnya yang di kota, kan saya dari Surabaya, itu dua-duanya juga di Surabaya, kebetulan. Oke. Tapi memang pengennya di kafe ya, nggak pengen misalnya di kafe ITS atau di Spru ITS itu enggak ya. Memang pengennya di kafe ya. Enggak. Iya. Oke, Rizky, kita lanjut ke karya kedua. Nah, karya kedua ini apa ini? Bisa dijelaskan? Poster infografis tentang apa? Makanan yang berbahaya terhadap kucing. Ini karya apa ini? Lomba. Karya bebas. Ya, maksudnya lomba. Oh, itu tugas dari sekolah. Oh, di sekolahmu ada ini, ada kegiatan apa kok ada sampai tugas bikin grafis seperti ini? Seni budaya. Oke. Okay. Seni budaya berarti di apa namanya di sekolah itu juga mewadahi ya. Misalnya ada siswanya yang punya talent atau punya minat di bidang ini ya. Sehingga dibuat tugas seperti ini. Ini berarti semuanya dapat tugas ini atau cuman kamu aja atau cuman yang ikut? Oh, aja. Enggak semuanya. Semuanya. Oke. Okay. Prestasi ada nggak? Oh, enggak, Pak. Enggak ada prestasi? Enggak ada. Oke, nah ini mungkin buat teman-teman yang lainnya, nah, ternyata walaupun SNBP tanpa prestasi pun juga bisa tembus ITS ya, di kafe ITS. Oke, makasih ya, Rizky ya. Nanti tetap stay tune ya, karena nanti masih ada tanya-jawab dari teman-teman.